tentang perkereta apian bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain, masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kesediaan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh PT Kereta Api Persero. Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain, masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kesediaan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh PT Kereta Api Persero. Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Untuk kami bahwa sesuai dengan Nomor 23 Tahun 2007